Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar-bongkar, Bo. Saudara-saudaraku semua, hari ini saya sedang berada di depan Rumah Sakit Indramayu. Melihat kondisi pembongkaran para pedagang kaki lima atau yang permanen oleh para petugas. Semua para pedagang siap tidak siap harus membongkar dagangannya. Kalau sudah bongkar yang berkuasa, angkat tangan semua. Bu, Bu Eni. Bu, Bu Eni. Halo. Aku di sini. Aku mau tergusur rumah sakit. Sakit. Gimana, Bu, tanggapannya, Bu, mengenai penggusuran lahan ini nih? Bu, jawab. Digusur, Bu. Bom. Suka dukanya gimana ini? Ya enggak ada sukanya. Oh, enggak ada sukanya. Duka ya. Duka lara. Adanya ngenes. Adanya ngenes. Karena mau ini nih, ini nih, ah enggak ada koordinasi sama kecamatan sama distrik, langsung eksekusi aja. Ya Bu ya. Udah ada surat pernyataan. Tapi kan janjinya Pak Camat kan nanti ditempatkan. Sekarang belum ada tempatnya, udah dibongkar. Suruh pindahnya kemana? Pindahnya kemana ya, Bu ya? Kan waktu dikumpulkan kan begitu. Dikasih, udah nggak usah pada ngomong, nggak usah pada protes, kata Pak Camatnya. Nanti ditempatkan. Tempatkan. Itu pun kalau tempatnya udah jadi ya, Bu ya? Setelah tempat ada baru dipindah, ngomongnya kayak gitu. Tapi sekarang janjinya mana, Pak Camat? Ya. Oke. Makasih ya, Bu ya. Iya. Miskomunikasi antar instansi. Karena waktu pertemuan terakhir itu kan sampean hadir. Iya, saya juga hadir. Tripika kan ada. Ada Pak Camat. Ya. Ada dari UKM, ada yang dari Tramtipnya juga. Dan hasil kesimpulannya, ya, sebelum lahan relokasi disediakan, mangga ditempati dulu ya, Pak ya. Setelah lahan relokasi selesai, pedagang dikumpulkan untuk mengambil undian nomor. Ya. Nah, yang jadi permasalahan. Lahan relokasi satu belum siap. Nomor undian belum. Kalau ujuk-ujuk pedagang semua ngambilnya di depan, apa gak jadi masalah baru? Masalah dong. Pasti masalah. Karena semua pedagang pasti di depan. Pasti. Tapi kalau sudah diundi, yang dapat di belakang ya harus menerima. Dan pedagang juga ikhlas menerima. Nah sekarang ujuk-ujuk ada eksekusi begini. Jadi yang mau saya pegang itu omongan pejabat yang mana? Ya Pak ya. Plimplan dong pejabat. Apa lagi? Tanah negara. Tapi kan solusinya, saya juga salut sama pejabat. Karena manusiawi juga, digusur masih di kasih waktu, masih dikasih kesempatan untuk berjualan di relokasi yang baru. Cuma yang jadi permasalahan omongannya yang siapa yang harus saya pegang? Apa ya? Waktu rapat terakhir kan semuanya kan kumpul. Kumpul semua. Ada Satpol PP. Ada Satpol PP dari Dinas Perindak juga. Apa ada kepentingan lain ini sama pemborong atau yang lain-lainnya? Ya. Kalau kita orang yang bodoh kan pikirannya enggak. Karena saya dengar-dengar juga pemborong lain ini sama yang di sana itu sama. Orangnya. Sedangkan proyek. Pemborong kan aturannya jelas SSD kan jelas. Di sana sudah dibikin lah, di sini kenapa? Ya itu aja, Mas.
Ya. Pada intinya masyarakat siap. Masyarakat siap aja ya, Pak ya. Nah, yang penting, menolak. Yang penting relokasinya disiapkan. Disiapkan segera ya, Pak ya. Nah, sekarang waktunya berapa bulan lagi? Iya, Pak ya. Terus keluarga saya harus makan apa? Makan apa? Betul. Mau, Pak. Ramah speaking. Repot. Bukannya Senin tuh bakalnya sapu tuh kan harapan dibongkar. Harapan terbikin kan yang ngajin kan bukan lama musim. Karena mana cek cek. Masa iya garuk sapu tuh gak bongkar-bongkar baik. Anu. Kasih anu. Kamar ngomong apa ya? Ya, ya. Wingi-wingi orang juga bongkar. Bongkar-bongkar. Wih, gimana bos? Gak apa-apa, nanang.